selanjutnya akan kita saksikan penampilan dari anak-anak binaan Yayasan Insan Bakti Pertiwi, yaitu pidato empat bahasa. Yang pertama, bahasa Arab akan disampaikan oleh Ananda Rizki. Kemudian, bahasa Inggris akan disampaikan oleh Ananda Jihas. Yang ketiga, bahasa Indonesia akan disampaikan oleh Ananda Sipa. Dan kemudian yang terakhir, bahasa Jawa akan disampaikan oleh Ananda Fahri. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This nice occasion, I'm going to delivery a speech at this time the importance of prayer for Muslim life. Pada kesempatan berbahagia ini, saya akan menyampaikan ceramah berjudul pentingnya salat dalam kehidupan orang Islam. Ing kesempatan minggu punika, kula ajeng panjenengan ceramah gadah ira-irahan hingga kosukun salat lebet sebetengan tiang Islam. Akhir pati bila kami nasarat tak ngobrol dah alaku dengan muslimin. Bani yang al fakirin, sawi yang al maridin. Zakarin al unsa, mungkin yang al musafirin, tiham yang al buhafin, firahatin al tangi. My brother, for the sake of Allah in the prayer is obligated by every Muslim. Either he is rich or poor, he is healthy or sick, man or woman, tired or on journey, on 17 or confusion, and relaxed or tired. Saudaraku, karena Allah, sesungguhnya salat diwajibkan bagi setiap muslim, kaya maupun miskin, sehat maupun sakit, laki maupun perempuan, muslim maupun musafir, dalam keadaan aman maupun dalam keadaan galau, santai maupun capek. Saudaranipun, kula amargi Allah, saistunipun, salat untuk mewajibakan kangge sabian muslim, sugi utawi miskin, saras utawi sakit, jalur-jalur utawi putri, muslim utawi musafir, lebet kelongkaran aman utawi lebet kelongkaran galau, santai utawi saya. Inna Allah ta'ala karena bika mati salah dan muka bagati alaya. Bapa dan masalah ala jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapa lah bapa bagati alaya. In this, Allah Ta'ala asked to establish prayer and take care of it. Our Master from Health, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, recommended us by saying, wherever takes a prayer, it will be for him a resource of life, evidence and amounts of 70 of the Day of Judgment. As for the one who does not take care of it, he will have no light, no evidence, and no 70 that will be resurrected with Karun, Fir'aun, Haman, and Ubay bin Khalaf. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita mendirikan sholat dan menjaganya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan dengan sabdanya, barang siapa yang menjaga sholat, maka akan menjadi penolong dan pada hari kiamat. Barang siapa yang tidak menjaganya, tidak akan menjadi cahaya dan penolong baginya. Dan pada hari kiamat, ia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mungkin kali kita didikatkan sholat dan dikikun barang tisan hingga menjadi sholat mila ajam terus dan ayaran penolong ingin dan kiamat barang tisan hingga mutan jadi nipun mutan ajam terus dan ayaran penolong angge yang bakikun ingin kiamat yang bakikun ajam korun korun firawan aman lah kau bayi nalar.
Adi kala tenoren kelwa jahe wal kalbi singat kala ulin badan war rohe patuka hirul kalob patuka berdaya. The prayer that we do every day will become a result of light, healing our hands and heart. It can sanify our body and soul, clean up our heart, and wash away our sins. Salat yang kita lakukan akan menjadi cahaya pada wajah dan hati, bisa menyehatkan badan dan jiwa, membersihkan hati, dan menghapus dosa-dosa. Salat tinggal kita lakukan, ajam gadas cahaya, ingrai dan manah, agar nyerasakan badan dan jiwa, meresapkan manah dan lupa dosa-dosa. Kayak balu kalau tarik ya, roman malah ajan, malah terapatan, malah dia dan malah ayah amali bina amali atadiyah. Allah Ta'ala like a chair fasting, haji parikin, charity at any dance, from what evidence the obligated prayer. Allah tidak menerima puasa, haji, sodokoh, dan amalan apa saja dari orang yang meninggalkan sholat. Allah mahu nabi siam, haji, sedekah, dan amalan sunabak, mawon tadi siam, ingkang ngilalakan sholat. Ya mafatihul khair bawatimu yang tatihul muslimu bisolatin naharun wayatimu biya yaumah yang tatihul muhabitak dirilah wayatimu muhabitak dirilah. The prayer is the call to unkindness every Muslim. Start his day by praying. The prayer starts with takbir and it is paused by salam. Sholat adalah kunci kebaikan. Orang muslim sholat melalui harinya dengan sholat dan menutup malamnya juga dengan sholat. Dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam. Sholat tinggi punika kunci kasanan yang muslim sholat mewiti intenipun kali sholat dan nutup malamipun ugi kali sholat tutup mewiti kali takbir dan nonton tutup kali salam. Bapak kau mau dikau mati kala, lainlah tak ada tipit dan jawab akhirah. Hopeful, we always need to tell the obligated in order we are happy in the world, him and have served. Semoga kita senantiasa menjaga sholat agar bahagia dunia akhirat. Mugi-mugi kita menjadi, mugi-mugi kita senantiasa menjadi salat kepada dunia dan akhirat. Allahumma fiqhi ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.